Halo, saya mahasiswa dari UKIP Universitas Sorong. Nama saya Onesano, NIM saya 18091155. Program studi manajemen Fakultas Ekonomi. Semester saya semester 6. Untuk dari semester 4 itu memang saya sudah dapat beasiswa tapi dari UKIP sini. Tapi ini kemarin dari semester 5 mau ke semester 4, semester 5 beasiswanya putus karena reses saya keluar. Saya ambil cuti. Baru karena keadaan ekonomi orang tua kan lemah. Makanya tidak bisa kembali tahun kemarin baru saya mulai kembali aktif. Itu sebenarnya saya lebih bersyukur karena saya bisa dapat beasiswa. Karena ada beasiswanya saya bisa lanjut pendidikan. Pengalaman hidup saya bagi yang keluarga saya sangat sederhana. Hidup apa adanya. Untuk pengalaman hidup saya di SD itu dari orang tua, terus SMP dari orang tua, terus dari SMA saya jauh dari orang tua. Pas dari SMA sampai di kuliah demikian juga dari jauh dari orang tua. Saya dibesarkan dari Dogiyai, salah satu kabupaten di itu bagian Nabire. Lingkungannya paling luas. Masih filosofnya sangat bagian gunung-gunung dan lembah. Cuma bapak saya majelis, sapu mamanya pendapatan dari saya penjual hidupannya pendapatan dari jualan. Sebelum masuk kuliah itu waktu selesai SMA itu saya dari Timika. Dari Timika itu sebelum saya ke sini saya ada cari borongan kerja, hal-hal yang seperti bantu orang tua yang sekitar di situ, bantu keluarga punya pekerjaan seperti cuci piring begitu. Mungkin bisa perhatikan dari situ. Baru mulai dari situ ada perhatikan dari keluarga, makanya saya dari lanjut kuliah. Di sini saya tinggal dengan sapu orang tua di Kilo 10. Kadang pakai motor, tapi itu juga kalau anak dong kasih pinjam. Saya pribadi kan saya tidak ada motor. Kadang pakai kalau ada angkos ya naik taksi, kalau tidak jalan kaki. Gitu. Itu semua orang butuh pendidikan. Jadi saya juga punya ada cita-cita tapi memang kalau sebelumnya saya lebih bersyukur kepada karena kemarin-kemarin saya dengar UKIP memang kuliah seperti ini ada. Jadi memang saya langsung ke sini, tapi saya punya cita-cita itu ada mau untuk orang pengusaha yang sukses. Tapi itu juga kalau Tuhan kehendaki.